Adit, cita-cita kamu apa? Jadi polisi, Bu. Jadi kalau ada penjahat yang ganggu Ibu, aku bisa nembak dan tangkap penjahat itu, Bu. Adit, Ibu jadi terharu. Kalau Lita, cita-cita kamu apa? Kalau aku pengen jadi dokter, Bu. Jadi kalau ada penjahat yang melukai Ibu, aku bisa rawat Ibu. Anak baik pasti komen, aku sayang Ibu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk lanjut nonton. Ibu benar-benar terharu sama kalian. Kalau Budi, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi tukang gali kubur, Bu. Kalau Adit gak berhasil nangkap penjahat dan Ibu dilukai penjahat, terus Lita gak berhasil mengobati Ibu dan Ibu meninggal, kan udah kusediain lubang kubur untuk Ibu. Apa? Pih, bagilah jawaban kau. Gak mau aku, makanya kau belajar, jangan asik main aja. Tunggu kok ya, pelajaran bahasa Indonesia gak akan kukasih jawaban sama kau. Satu jam kemudian. Oh, menyontek dari HP kau. Anak baik pasti komen, aku sayang ayah dan ibu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk lanjut nonton. Bagilah dulu jawaban bahasa Indonesiamu. Gak mau aku, kau tadi pelit kali. Oh gitu ya, gak mau kau kasih jawaban itu sama aku. Bu, Lita nyontek dari HP, mampus kau. Maaf Bu, saya telat. Keluar-keluar, gak usah masuk di pelajaran saya. Baik Bu. Kalau guru, yang telat. Maaf anak-anak, saya telat. Ibu kan telat. Keluar, gak usah ngajar di kelas kami. Hah? Anak baik pasti komen, aku sayang ayah dan ibu. Jangan lupa like dan subscribe ya.